Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdub. Sampai pensiun saat ini saya bekerja di SUB, Stansi Rumah Tangga dan Perlengkapan. Sebelumnya saya bekerja di bagian ICU Intensive Care Dewasa selama kurang lebih 33 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rudin. Saya bekerja di SDM Rumah Sakit Jantung Harapan Kir. Selama saya bekerja di Rumah Sakit Jantung ini, saya ingat saya bekerja diterima di Rumah Sakit ini tanggal 18 Oktober 1986. Saya ditempatkan di bagian ICU dewasa. Cukup banyak suka dan dukanya di situ karena kena sick juga. Tapi setelah itu saya pindah di substansi rumah tangga. Dan ya, saya rasakan dimanapun kerja itu ya tetap ada suka dan dukanya. Dan ada nilai tambah plus minusnya tetap ada di situ. Kesan dan pesan saya ke selama bekerja di rumah sakit jantung harapan kita, saya cukup menikmati pekerjaan di sini karena sesuai dengan hobi saya, yaitu membuat coding komputer, jadi membuat aplikasi dan menyusun database. Karena itu saya cukup menyenangkan di sini karena sesuai dengan apa keinginan saya dari kecil, yaitu untuk tetap bekerja di bagian IT. Mungkin sampai saat ini alhamdulillah saya sampai masa pensiun saya masih menggeluti bidang itu, bidang IT. Pengurusan pensiun pada TNT 1 Agustus 2023 ini saya merasa cukup senang lah, karena semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang jadi kendala proses pensiun ini, karena mungkin SK yang sebelumnya memang sudah disediakan beberapa bulan yang lalu. Terima kasih. Pesan saya waktu mengurus pensiun cukup lancar karena orang-orang SDM juga bekerja secara profesional, jadi kayaknya nggak ada hambatan juga. Sampai SK diterima hari ini, alhamdulillah saya tinggal meninggalkan rumah sakit jantung dengan tenang.